Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Dia Gizi dan Kesehatan. Apakah Anda penggemar jagung? Ada kabar gembira buat Anda bahwa jagung dapat menurunkan kolesterol dan kadar glukosa di dalam darah, sehingga dapat mencegah penyakit jantung dan diabetes. Bagaimana mekanismenya? Yuk ikuti pada video berikut ini. Earle, seorang peneliti dari Georgetown University Hospital, melakukan penelitian pada pasien usia 32-71 tahun yang didiagnosis menderita hiperkolesterolemia, yaitu kadar kolesterol di dalam darah yang tinggi. Pasien-pasien tadi diberi terapi 18 gram bubuk jagung setiap hari selama 6 minggu, yang kemudian ditingkatkan menjadi 36 gram setiap hari selama 6 minggu. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan 20% total kolesterol pada 6 minggu pertama dan penurunan trigliserid pada 6 minggu berikutnya. Bahan apa yang terdapat di dalam jagung? Berikut mekanisme ilmiahnya. Kolesterol dapat terjadi karena jagung mengandung fitosterol, yaitu fitokimia yang secara fisiologis dan struktural mirip dengan kolesterol. Fitosterol memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan kolesterol dalam penyerapannya di dalam usus, sehingga kolesterol jahat yang diserap di dalam usus pun menjadi berkurang. Dengan demikian, kolesterol di dalam darah dan tubuh kita akan menjadi turun dan stabil kondisinya. Penelitian tentang manfaat jagung lainnya dilakukan oleh Hiroyuki Hanai dari Jepang. Sebanyak 20 pasien yang mempunyai gangguan toleransi glukosa menerima terapi 10 gram bubuk jagung setiap hari selama 6 bulan. Hasil terapi tersebut dapat memperbaiki toleransi glukosa darah sewaktu dan memperbaiki respon serum insulin dari para pasien. Hal ini terjadi karena jagung mempunyai indeks glikemik rendah, yaitu 49, dibandingkan kalau nasi indeks glikemiknya adalah tinggi, yaitu 73. Indeks glikemik adalah efek fisiologis pangan setelah dikonsumsi terhadap kenaikan kadar glukosa darah. Pangan yang mempunyai indeks glikemik rendah akan menaikkan glukosa darah dengan lambat, sehingga menjaga glukosa dalam darah tetap stabil. Dengan demikian, jagung dapat digunakan sebagai alternatif sumber karbohidrat bagi penderita diabetes atau penderita kolesterol tinggi, ataupun bagi orang sehat biasa agar tetap dapat terjaga kesehatannya. Demikian tadi pembahasan tentang jagung.
yang ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan, yaitu menurunkan kolesterol dan menjaga kadar glukosa di dalam darah tetap stabil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video bermanfaat berikutnya.